Pemerintah Kota Blitar setiap tahun selalu menggelar peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, yaitu melalui berbagai kegiatan yang dirangkum dalam Grebek Pancasila. Pemirsa, Pemerintah Kota Blitar kembali menggelar tradisi Grebek Pancasila dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tradisi ini diawali dengan bedol pusaka, dilanjut dengan upacara dan dimeriahkan dengan pawai lampion serta kenduri yang dilaksanakan di Kompleks Makam Bung Karno. Berikut ini kita saksikan tayangan selengkapnya. Grebek Pancasila di Kota Blitar sebagai bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila diawali dengan tradisi kirap bedol pusaka yang dilaksanakan pada sore hari, lalu dilanjut dengan upacara yang dilaksanakan di alun-alun Kota Blitar pada malam harinya. Tradisi Grebek Pancasila dihadiri langsung PLT Wali Kota Blitar Santoso. Selain itu hadir pula unsur Forkopimda dan Kepala OPD di lingkup Pemkot Blitar. Untuk malam hari ini kita mengadakan namanya Grebek Pancasila, yaitu upacara budaya yang memperingati hari lahirnya Pancasila. Ini nanti prosesinya, sebetulnya prosesinya sudah dimulai sore tadi, namanya bedol pusaka, yaitu pusaka negari yang dibawa dari rumah dinas ke kantor pemerintah Kota Blitar. Kemudian nanti dilanjutkan acara malam hari ini, yaitu Grebek Pancasila, ada upacara budaya. Setelah upacara budaya, dilanjutkan dengan kirap Gunungan Limo. Kirap Gunungan Limo itu menandakan lima Pancasila yang dibawa dari alun-alun menuju ke Makam Bung Karno. Di belakang kirap Gunungan Limo itu akan diikuti dengan Festival Gunungan dan Festival Lampion. Kemudian setelah acara kirap Gunungan Limo dan ada pura gunungan, dilanjutkan acara yang terakhir yaitu dengan kenduri Pancasila, di mana masyarakat Kota Blitar itu mensyukuri tentang lahirnya Pancasila yang menjadi dasar negara ini. Kemudian juga dengan cara mensyukuri itu akan melaksanakan semua sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada keunikan tersendiri dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini, di mana lima gunungan hasil bumi sebagai perwujudan lima sila dalam Pancasila turut mengikuti upacara yang dikawal oleh pasukan 8 dan pasukan 45, serta sejumlah peserta upacara yang membawa panji-panji Garuda Pancasila. Tak hanya itu, keunikan juga terlihat pada penampilan peserta upacara yang dipimpin langsung oleh PLT Wali Kota Blitar ini. Seluruh peserta terkecuali TNI dan Polri tampak memakai busana ala Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Penataran hembitar nyimpen lamunnya.
Upacara Grebek Pancasila semakin terasa hikmat saat PLT Wali Kota Blitar Santoso membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lakukan upacara Grebek Pancasila dalam rangka menyambut dari jadi hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Nah, sekalian dirangkai dengan kegiatan pawai lampion. Kemudian setelah itu nanti juga ada kirab Gunungan Limo dari alun-alun ini kita bawa ke MBK. Kemudian di sana akan diperebutkan oleh masyarakat yang sudah menunggu di sana. Kemudian setelah itu nanti sekitar jam 12 kita lakukan prosesi ritual dalam rangka upacara Kenduri Pancasila yang diselenggarakan.